Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi guys bersama channel Bunga Lestari. Semoga bermanfaat video ini bagi para kicau-kicau mania. Cara menjinakkan burung murai batu dari tangkapan hutan. Itu kuncinya satu, harus dimandiin malam guys. Harus dikokokkan. Artinya apa? Harus kita kokokkan. Ya. Diantar kayak ini guys ya, nanti malam mengurangi kegirasan ya kan. Dan fungsinya apa, mandi malam itu bisa mengurangi ngelowo dan mengurangi burung birahi. Kalau murai batu terlalu birahi guys, ntar nggak bisa diadu loh ya. Kalau ngelowo kan burung mahal-mahal, kalau ngelowo kan jadinya kita rugi ya ngerawatnya ya. Nih saya deketin, oke okay? Semprot terus guys. Sampai basah terus, biarin terus ya. Jangan lupa di subscribe dan di like, karena subscribe itu gratis tis-tis ya. Ada kayak gini, dan kalau masih burung bakalan, murai bakal itu tangkringannya itu harus bengkok kayak gini, yang tangkringannya bisa ke dalam air itu loh guys. Gitu ya guys ya. Semoga bermanfaat itu ini bagi para kicau-kicau mania. Tapi kalau dicemplungin ke ember sih juga bisa lulut guys, tapi agak kasihan aku guys. Coba cara ini aja lah, disemprot malam sekitar jam 10 atau jam 9 ke atas lah ya. Dan gampang sekali cara menjinakkan burung murai, nggak usah dikasih jangkrik banyak-banyak guys, cukup satu pagi satu, siang satu, sore satu aja guys. Ntar kalau udah kebiasaan, dia kalau lihat orangnya itu dia lulu. Nah, sama dimandi malam, ntar dia mandi sendiri itu. Dan kalau cari burung murai batu itu kalau bisa yang tangkapan hutan, tapi harus dilihatin dulu. Biasanya kan kalau tangkapan hutan itu kan banyak kan ada yang pancingan gitu kan. Itu ciri-cirinya gampang sekali, sangat mudah sekali ya. Kalau Anda beli burung murai batu, kalau tetekannya keras itu pasti gak pancingan. Kalau nggak ada tetekannya, dia mencolok-mencolok nanggung kurungan depan, enggak tak nonton niku iku coba tuku guys. Biasanya nonton niku kekuatannya cuma 2 minggu iku terus mati. Engko akhirnya tak cor di bedel ya ono pancingane ya. Ciri-cirine kalau beli burung yang bagus itu tetekannya yang keras dan body berbody gede, terus dilihat ke ekornya. Kalau bisa cari yang berkaki hitam, kalau nggak ada kaki hitam ya sembarang lah guys. Yang penting ekornya nge-W atau nge-U atau nge-V lah, yang berbody gede pokoknya, yang daunnya daun lebar. Itu ya ciri-cirinya burung murai asli Sumatera, asli wilayah kita sendiri. Dan kepalanya itu besar guys ya, pokoknya nggak bisa dibedain lah ya. Kalau kita emang suka burung murai, kita harus bisa membedakan burung lokal Indonesia sama, tapi semua burung itu sama bagus semua. Tapi kan kalau saya sih suka burung murai daerah saya sendiri guys gitu. Oke guys, dan udah dulu ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam channel Bunga Lestari. Semoga bermanfaat video ini, cara menjinakkan burung murai batu yang bakalan. Kalau tangkapan hutan
itu harus dimandikan malam dan nggak usah dikasih jangkrik banyak-banyak ya, kasihlah for super fit lah biar suaranya tambah ngeplong, cepet gacor ya, dicampur sama for biasanya for apa itu campur sama for super fit ya, sama dikasih dopingan madu-madu, jangkriknya dikasih madu, kalau punya burung murai itu jangkriknya harus tulisin madu biar bisa stamina nya fit dan suaranya kenceng, dan kalau dilombakan bisa juara. Guys ya, udah dulu, semoga bermanfaat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam channel Bunga Lestari, dan jangan lupa di subscribe dan di like karena subscribe itu gratis. Anda gak rugi guys, subscribe gratis ini, subscribe channel ini ya, biar menambah ilmu-ilmu para kicomania di rumah. Oke, ini burungnya guys. Tuh merah. Kita seproti terus guys. Ini kok tak jarang kok ya ini adus guys. Wes ngono wae. Jadi tinggal nunggu mandinya guys. Jadi tinggal nunggu mandinya. Ini ntar dia mandi. Tak yum guys. Seperti dadane kadoh indik-indik ini guys. Engko dene engko mandi-mandi sendiri. Dan ya semprot kayak gini. Disemprotin dikit-dikit kayak gini, guys. Dada nih. Jangan lupa lo di subscribe lo ya, yang subscribe video ini tak doain yang punya murid dapat juara, yang punya kacer dapat juara, yang nonton video ini tak doain ternakannya sukses jadi orang sukses ya. Terima kasih subscribe nya guys, karena subscribe itu membuat semangat saya bikin video tutorial ya. Pokoknya yang subscribe video ini tak doain dapat istri cantik kalau masih yang berjaka, kalau yang punya udah suami istri, kalau belum punya anak saya doain biar cepat punya anak, kalau ternak burung murai saya doain semoga burungnya sukses, dapat anakannya produk, anakannya banyak, bisa naik haji, amin, menjerobol alamin ya. Ini burungnya nih.